Is it the makeup or the clothes? Is it the hairstyle that she wore? Everything about her you adore. Is it the smile she gives away? Does the way she laughs turn you red? Something about her gets you swayed. And I was sure I was in love to a man whose eyes were lost in someone else's eyes. And mine were full of pinks and lilies, while yours were full of reds and roses. Ooh, 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 ooh. Do you remember when you said that you loved me, by the way? Did you say that to her too? Or did you wish that I was her? Had I known that I was blurred, none of it would really matter. And I was sure I was in love, to a man eyes were lost in someone else's eyes. And mine were full of pinks and lilies, while yours were full of reds and roses. There's nothing left I needed to say. Not even sure there's something to end. But I loved you, by the way. Hi, this is Stephanie, and now you are watching Fun Music, tempat yang ngomongin musik, playlist asik, dan cover lagu dari artis dalam negeri dan luar negeri. Kali ini kita kedatangan seorang penyanyi yang keren banget. Tadi udah denger dong lagunya ya, yang easy listening. Terus yang nyanyi juga suaranya merdu banget. Tapi aku yakin kamu pasti penasaran nih. Kayak ini lihat di mana ya orangnya? Kayaknya baru pertama kali deh. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita coba panggilin orangnya. Ada Kak Kila Shokova. Halo. Halo. Salam kenal. Salam kenal. Namanya cantik sekali. Terima kasih Kak Stefani juga. Duh, seneng banget ya kedatangan seorang penyanyi cantik dan baru debut. Dari lagu pertamanya, judulnya I Love You By The Way. Betul, I Love You By The Way. Aku mau tahu nih, ini lagunya tentang apa sih, Kak? Intinya lagunya itu tentang perselingkuhan, titik. Lebih detailnya itu saat misalkan ada orang mempunyai pasangan dan orang tersebut melihat pasangannya itu dengan sangat lembut, rasa cintanya sangat lembut, tetapi pasangannya itu melihat orang lain cintanya tuh sangat berapi gitu. Jadi kayak sirik gitu ngelihat orang lain pacaran atau enggak? Jadi perselingkuhan kan, pacarnya, dia ngelihat pacarnya nih Kak, ganteng sekali pacar aku, sayang. Tetapi ternyata pacarnya itu ngelirik cewek lain, tapi ngelihatnya tuh apinya sambil berbara-bara gitu Kak. Kalau aku kan ngelihatnya, kok aku orangnya bukan aku orangnya. Ngelihatnya tuh sangat lembut kan, tapi cowoknya ngelihatnya cewek lain tuh sangat berapi-api gitu. Oke, ini mendapat inspirasi dari mana nih? Apakah dari diri sendiri, dari teman, atau dari film, atau dari aku nih? Jangan-jangan karena aku pernah kayak gitu. Belum kenal malah. Tapi ini aku sebenarnya dari pengalaman aku sendiri. Tapi aku karena pengalaman aku ini kan juga
bukan hanya aku doang ya, perselingkuhan itu kan sangat-sangat banyak di orang lain juga kan. Betul. Jadi ya teman-teman aku yang punya pengalaman tersebut juga aku bawa masuk ke sini gitu. Oke, keren banget sih ini. Nah, aku penasaran, kan lagunya keren banget, easy listening juga. Terima aku kasih. Juga suka banget nih dapat banyak pujian dari banyak orang yang ngedengerin dari tim-tim aku. Terima kasih, Kak. Nah, penasaran gimana sih proses pembuatannya dari menulis lirik sampai menyusun musiknya, sampai rekaman lagu, sampai akhirnya bisa masternya jadi, terus habis itu sekarang bisa didengerin di digital store semuanya. Itu bagaimana sih? Jadi pertamanya itu aku iseng aja sih Kak, gabut. Iseng. Karena aku emang suka nulis lagu kan. Dan yaudah aku tulis tuh malam-malam. Okay. Baru refnya doang kalau gak salah atau verse-nya doang. Aku pakai gitar, aku upload di Instagram. Second account gitu kan. Jadi saat aku upload tuh alhamdulillah banyak yang berkomentar teman-teman aku. Ih enak, bikinin fullnya dong. Yaudah dong aku bikinin fullnya. Aku record, tapi karena gitar aku belum terlalu mahir, jadi seadanya aja. Dan alhamdulillahnya aku ketemu sama orang yang pas dengerin, ih bagus banget, pengen aku jadiin lagu beneran. Wah. Nah, dari situ aku menerima banyak bantuan. Secara instrumentalnya itu kan ditambahin lagi ya instrumennya yang betul. Lain. Itu aku dibantu alhamdulillahnya, jadi... Jadilah lagu I Love You By The Way ini karena bantuan banyak orang juga. Keren banget ini nih, memang udah jalannya cocok banget ke Akila Shokova ini jadi penyanyi ya. Amin. Nah, aku juga penasaran nih Kak, kan ini official debut hari ini nih kan, maksudnya dengan lagu ini gitu. Nah, aku penasaran pertama kali bermusik itu kapan sih? Apakah sebelum ini pernah bermusik juga? Manggung kah? Bikin lagu juga kah? Gitu. Jadi... Ini fun fact banget, waktu aku kecil, ini aku diceritain juga sama mamaku, itu aku benci tampil. Wow. Jadi waktu aku kecil itu, ini belum les nyanyi ya, okay. Aku bisa nih ke mall, abis itu mamaku nyari-nyari, Shoko mana? Ternyata di sebelah sana ada keributan. Terus ibu, mamaku lihat dong, siapa tuh? Okay. Anaknya sendiri nyanyi. Oh. Dan kadang tuh aku bisa sampai kayak, oh ada kursi, aku naik kursinya nyanyi. Gitu, banjir tampil banget waktu kecil. Jadi keren emang keren banget tapi itu. Jadi dari dulu, jadi di kecil emang dari situ dimasukin les vokal. Okay. Mulai tuh manggung di mana sampai SMA tuh aku juga sampai kuliah sih sampai beberapa tahun yang lalu aku sering manggung sih, tapi ya untuk internal aja misalkan sekolah, kampus gitu. Tapi keren sih karena kalau misalnya aku disuruh manggung kayaknya nggak bisa deh. Itu butuh nyali yang besar. Aku dan... juga Kak, aku sampai sekarang nyalinya harus kuat gitu. Oh, ini nih. Kalau misalkan merasa takut harus dilawan supaya bisa keluar dari comfort zone. Betul, ya, ya kan? Betul. Duh, keren banget ya ini ceritanya, kayak itu butuh nyali yang besar untuk bisa manggung kayak gitu. Betul. Jadi kalau misalkan merasa grogi, gimana nih? Apakah dilawan atau seperti apa? Dilawan dengan sosok pede aja gitu sih, kayak di dalam hati tuh kayak, enggak Syoko, kamu bisa Syoko. Bisa, pasti bisa. Jadi kalau misalkan merasa kurang nyaman, gak apa-apa, digas aja karena keluar dari zona nyaman itu bisa membantu kita tumbuh. Ya kan? Atau enggak, biasanya kayak misalnya ada acara gitu kan setelah manggung, misalkan oh nanti mau beli pizza gitu. Wah. Aku bakal kayak enggak apa-apa abis ini makan pizza gitu. Nah, itu keren banget sih. Sumpah, itu membantu. Untuk supaya makin-makin gitu ya. Makin Nah, aku juga penasaran sebelum debut sekarang ini pernah enggak sih kayak bikin lagu juga gitu, atau mungkin lagu pertamanya masih inget enggak? Ingat banget. Itu tuh lagu aku bikin waktu kayaknya SD deh. SD. Jadi benar-benar iseng banget. Oke. Okay. Lagunya tentang bintang. Oh. Kayak aku mau bintang itu datang ke aku gitu. Pokoknya gemes gitu banget. Sih. Gemes banget. Boleh gak kayak dinyanyiin sepotong aja? Kayak boleh, sedikit boleh, aja. Boleh. Seingat aku sih. Datanglah wahai bintang, aku menunggumu. Gitu. Keren banget nih, dari kecil udah bisa bikin lagu ya. Iya, emang sotoy banget anaknya. Tapi gak apa-apa, itu bisa menghasilkan akhirnya bisa kita dengerin lagu. Betul. I Love You By The Way. Asik nih. Nah, Kak, aku juga mau bertanya lagi nih. Kak Syoko ini di keluarga apakah ada yang menginspirasi juga sampai akhirnya bisa kayak, ih, aku mau menyanyi nih karena keluargaku? Atau mungkin ada artis yang bisa menginspirasi, aduh aku pengen jadi kayak gini karena dia tuh menginspirasi Kak Syoko banget untuk menyanyi gitu. Apakah ada? Tentunya ada sih.
Kalau dari keluarga, mm-hmm. yang aku dapetin itu lebih ke support ya. Oke. Okay. Jadi, oh, aku menyanyi karena emang banyak orang di lingkungan aku yang, ayo nyanyi Syoko, mm-hmm. gitu, sama bagus. Kan itu dari kecil ditanam jadi lebih pede kan? Betul. Kalau dari lingkungan tentunya teman-teman aku mm-hmm. di sekolah, karena kita sering nyanyi bareng. Dan yang aku bisa bilang sih, Kak Yura Yunita ya. Wow. Karena aku suka banget. Lirik-liriknya dia. Dia emang liriknya deep banget sih. Banget. Ini lirik yang Kak Syoko bikin juga kena banget karena relatable. Terima karena kasih. Aku juga merasa kayak gitu lagi. Pernah. Ya kan tuh sangat relatable, iya, orang-orang relatable kan. Iya, relatable banget. Orang-orang, anak-anak muda, remaja, bahkan yang udah gak ada umur juga sih. Aku masih kayak quarter life crisis. Cuman ya merasakan juga mm-hmm. gitu loh. Nah, anyways, ini lagunya bisa didengerin di mana sih? I Love You By The Way ini. Apakah... di mana nih? Bisa di mana aja dengerinnya? Kalian bisa dengerin lagu aku di semua digital streaming platform. Mm-hmm. So, go check it out. Go check it out. Nah, anyways, buat kalian yang udah dengerin lagu yang tadi dinyanyiin Kak Syoko dan udah dengerin cerita tentang lagu I Love You By The Way ini, jangan kemana-mana karena kita masih punya banyak banget surprise. So, stay tune di channel ini dan jangan lupa di-subscribe, di-like, di-comment, dan di-follow. Sampai ketemu lagi!